Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alia Zahra dari Sutama Media Kreatif. Hari ini akan berlangsungnya program jalinan penglibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta PIBKS bersama SMK Saujana Utama yang berlangsung di Bilik Mesyuarat Sutama. Bersama saya adalah Tuan Haji Rosli selaku pengerusi Serau Hidayah. Jadi Tuan, soalan saya, apakah harapan Tuan setelah terjalinnya MOU bersama dengan pihak SMK Saujana Utama? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, satu sesi yang bersejarah lah pada hari ini. Sebab kita ada satu MOU, tak pernah-pernah lagi kita tanda tangan MOU. Bila ada MOU ni, kita berharapkan banyaklah kerjasama di antara sekolah dengan surau. Terutama kita nak menggalakkan pelajar-pelajar lah. Adik, insyaAllah untuk akan datang, kita boleh menganjurkan lebih banyak program-program yang sesuai dengan pihak sekolah. Contohnya program sebelum ni kita pernah buat program STEM dengan pihak sekolah. So mungkin lepas ni insyaAllah kita boleh buat program yang berkaitan dengan untuk membantu pelajar-pelajar pendidikan khas, membaca, menulis kan, dan pelbagai program-program lain yang boleh membantu akademik pelajar insyaAllah. Yang tu kita boleh bincang selepas ni dengan pihak pengurusan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan apa kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan sekolah, dengan pengusaha band sekolah dan penduduk Saujana Utama seluruhnya insya-Allah. Itu saja. Okey, terima kasih Encik. Okay, bagi saya peranan PKS penting untuk di setiap sekolah untuk mewujudkan satu environment yang di antara komiti luar dan juga pihak sekolah untuk membantu dari segi membentuk keseluruhan sasiah seorang pelajar, baik daripada akademik dan sebagainya. Dan saya nampak dari segi program ini supaya penlibatan komiti setempat, especially penduduk daripada persatuan penduduk ataupun orang kata orang kampung, contohnya kita ambil contoh, untuk membentuk yang saya nampak sekarang ni dari sekolah, akademik sekolah akan take over. Tapi bila dari segi anak-anak kita yang berkelahiran dekat luar, nampak yang buat aktiviti yang tak cantik, inilah peranan persatuan penduduk ataupun parent-parent yang ada untuk menegur. Untuk kadang-kadang nampak sekolah boleh bagus, tapi bila dekat luar nampak dia lah kaki motor dan pace. So saya nampak kat helpark ni macam tu, nampak ada budak, ramai budak SU. Saya pun bila alhamdulillah bila sekolah jemput ni, saya nampak nak mendekat dekat dengan sekolah, saya kena peranankan kalau saya tak tegur, there will be akan ada isu kepada budak-budak sekolah nanti. Sebab itu buat anak, banyak-banyak anak saya. So saya bersyukur sangat sekolah menyebut saya dalam MAP Helpak dalam program ni, dan saya akan mengambil inisiatif ni untuk bersama-sama dengan persatuan di bawah pengawalan saya di mana Helpak, yang ramai budak SU lepak kat sana, supaya saya boleh memberi satu mungkin nasihat ataupun ni mengambil bekerjasama dengan sekolah, memastikan mungkin aktiviti yang dilakukan di sana agak kurang sihat diambil perhatian oleh pihak sekolah juga. So kadang-kadang kita tegur ni ada akan isu, tetapi biasa nampak bila ada begini, nampak kita ada satu bonding dengan sekolah, supaya insya-Allah sama-sama kita menjaga kejayaan kita. Kalau kita hidup aman-aman ni, everything is will be good. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan kepada SMK Saujana sebab kita diberi peluang untuk menjalankan kerjasama dengan sekolah ini. Dengan jalanan ini, kami ingin menjalankan pelbagai projek atau workshop yang kita boleh expose student-student kita, macam workshop menjawab, teknik menjawab soalan, and then pengurusan masa, hala tuju. Lepas dia finish SPM, macam mana hala tujunya? Sebab sekarang student ni, kalau kita tanya apa kerja jaya, dia macam dia tak boleh nak explain apa kerja jaya. So, kita akan start career progression dia dari SPM, dari Form 4 itself. Dia akan expose apa yang dia nak buat, apa yang kalau career business ni, apa dia related yang dia boleh buat jadi apa in future. So this kind of exposure workshop kita akan adakan dengan jalinan kerjasama ni. Thank you, madam. Okay.
Bersama saya ialah Encik Azaman Nizam selaku YDP PIBG SMK Sarjana Utama. Jadi saya difahamkan bahawa Encik Azman yang mencetuskan idea untuk mengadakan program jalinan antara PIBKS dengan SMK Sarjana Utama. Jadi pertama sekali, apakah harapan Encik Azman setelah terjalinnya hubungan dengan SMK Sarjana Utama? Seperti kita sedia maklum, peranan ibu bapa komuniti Nusasta atau PIBKS merupakan pelan ke-9 anjakan pendidikan Malaysia. Jadi ini merupakan usaha berterusan baik kementerian bagaimana kita wujudkan kerjasama dan pelibatan ibu bapa komuniti dan sektor korporat atau swasta. Selain daripada yang digariskan dalam anjakan, sudah tentu program ini memberi impak dan juga manfaat yang sangat besar kerana sekolah kita berada dalam komuniti, pelajar kita juga berada dalam komuniti. Jadi sudah tentu pendidikan berterusan bukan saja di dalam kelas, tetapi proses kemenjadian murid itu perlu diperluaskan lagi di peringkat komuniti. Jadi kita pada hari ini dapat kerjasama yang baik daripada pihak komuniti melalui MPP Sarjana Utama, melalui Surau Al-Hidayah, Kesatuan Bank Sekolah dan satu pihak swasta. Jadi ini adalah permulaan untuk kita pelbagaikan lagi usaha-usaha untuk mendapatkan sokongan bagi memantapkan PIBKS di peringkat sekolah kita. Bersama saya ialah Puan Haja Nur Hayati binti Embong selaku pengetua SMK Sarjana Utama. Jadi Puan, saya difahamkan bahawa Encik Azman yang mencetuskan idea untuk mengadakan program jalinan antara PIBKS dengan SMK Sarjana Utama pada hari ini. Jadi apakah ekspektasi Tuan dengan terjalinnya dengan terjalinnya kerjasama dengan 6 rakan strategik pada hari ini? Okey. Terima kasih. Pertama, saya ingin melayangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita mengadakan satu program pada hari ini, iaitu MOU dengan 6 rakan strategik kita lagi, bertambah lagi rakan strategik kita pada hari ini. Dan idea yang dicetuskan oleh YDP itu merupakan seiring dengan hasrat KPM sendiri dalam anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu memasyarakatkan sekolah dan menjalinkan hubungan dengan PIBKS, penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. Jadi seperti yang kita ketahui, konsep memasyarakatkan sekolah ini menunjukkan bahawa sekolah milik masyarakat dan masyarakat itu adalah milik sekolah. Jadi melalui kita menandatangani dengan rakan-rakan strategi ini memberikan satu peluang win-win situation bukan saja kepada pihak sekolah tetapi juga kepada pihak rakan strategi kita untuk melihat apakah nilai tambah yang mereka boleh beri kepada pihak sekolah dan apa pula impak yang akan mereka terima hasil daripada kolaboratif dengan 6 rakan strategik tersebut. Dan 6 rakan strategik itu merupakan komuniti, kita fokuskan kepada komuniti yang berada di sekitar iaitu Melalui Penduduk, Surau, Mami Happy Gold dan sebagainya. Itu adalah peluang yang kita berikan kepada pihak luar untuk masuk ke sekolah dan melihat apakah peluang yang ada yang akhirnya akan memberi impak kepada kemenjadian murid dan karamah insaniah murid itu sendiri. Ya. Tamatlah sudah program jalinan PIBKS dengan SMK Sarjana Utama. Diharapkan hubungan jalinan ini memberi manfaat kepada sekolah dan juga semua pihak yang terlibat. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.